guys, ternyata sampai saat ini Papa Arga masih terus-terusan menyalahkan Ken atas apa yang telah terjadi saat ini. Papa Arga beranggapan bahwa apa yang terjadi kepada anak Ken dan juga Maudie saat ini itu adalah harus dipertanggungjawabkan oleh Ken. Karena Ken yang menolong Raisa akhirnya membuat Maudie seperti ini dan melahirkan bayi yang mengalami gagal jantung. Nah guys, orang tua mana yang mau anaknya mengalami penyakit serius seperti ini? Jika bisa memilih, Ken juga tidak ingin ya guys, anaknya mengalami penyakit yang serius seperti ini. Kira-kira apa guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Sampai kapan kira-kira Papa Arga akan terus-terusan menyalahkan Ken seperti ini? Kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pasti akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.